Pemirsa, guna mempercepat vaksin dan membentuk kekebalan tubuh kepada masyarakat, bersama TNI, tenaga kesehatan, Babin Kamtibmas dan tim PPKM Pijoan dan Pematang Jering melakukan jemput bola vaksinasi warga desa Pematang Jering, Kabupaten Muaro Jambi. Gencatan pemerataan dan percepatan vaksinasi terus dilaksanakan oleh Polres Muaro Jambi bersama setiap polsek di wilayah masing-masing, terutama pada wilayah yang masyarakatnya banyak dan cukup luas, sehingga pelaksanaan vaksinasi terus dilaksanakan. Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja mengatakan kegiatan vaksinasi door-to-door ini diterima baik masyarakat atau tidak ada penolakan sama sekali, karena sebelum pelaksanaan vaksinasi, masyarakat diberi himbauan pentingnya vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi door-to-door ini akan terus berlanjut terutama pada masyarakat yang lansia, sehingga akan terus dilaksanakan agar di tahun 2021 ini semua masyarakat Muaro Jambi sudah divaksin. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.